Bekasi. Bekasi gokil, guys. Saya baru pertama kali ini ke Bekasi. Yeay! Saya jadi ingat pulang kampung. Jalannya rusak. Saya nervous. Ternyata ceweknya Bekasi itu kece-kece. Saya mau main lagu. You. Bukan kamu yang belakangmu loh. Kamu. Saya itu di sini tadi ke toilet susah ya. Saya disambut-sambut Mas Dodit, Mas Dodit. Ya, jangan gitu, saya itu orang biasa, guys. Saya itu orang biasa yang terkenal. Saya sering ditanya-tanya, Mas Dodit, gimana rasanya jadi orang terkenal? Ya saya sombong dong. Enggak. Ya biasa aja. Kalau ketemu saya ya menyapa gitu aja, biasa aja. Saya close mic. David. Selamat ya jadi juara, David. Tadi hostnya David, dia tuh latihan untuk nge-host buat Suci 5 mungkin. Mana fansnya David? Ya pulang. David. Enak banget David itu, tinggal bilang, biji lo mata lo meletak, lucu. Nyai cabe-cabean senior, lucu. Terus ngomong apa lagi ya David itu? Droid susah bener hidup lo, edah, lucu. David itu, tapi saya sama David itu berteman ya. Waktu close mic dia, saya close mic dia nangis bahagia. Syukurin Dit gitu. David. Tapi saya close mic itu saya ngalah sama David. Ngalah. Soalnya kalau dia yang close mic nanti dia jadi tukang ojek. Saya dong. Close mic. Jadi petani. Saya di follow member of JKT48. Di sini ada yang botak? Enggak di follow. Kampungan. Saya di follow namanya itu Dek Dena. Sama Dek Sanju. Cie gitu loh. Cie. Terima kasih, maaf merepotkan. Saya di follow. Ya terus saya DM. Dek, isinya gini, Dek Sanju.
I love you, enggak. Enggak gitu, enggak. Isinya gini, Dek Sanju, kapan kamu main ke Surabaya? Iya, Surabaya. Enggak dibales. Masih ingat, walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Kalau pagi, saya makan breakfast. Kalau tidur, orang biasa itu biasanya enggak pakai baju. Saya kalau tidur itu minimal pakai piyama. Tapi tidurnya di lantai. Terima kasih, saya Dodi Mulyanto.